Bersempena dengan sambutan Hari Wilayah ini, ada pelbagai aktiviti yang akan disambut di ketiga-tiga wilayah ini. Betul. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Di Putrajaya kabarnya ada program yang sangat menarik. Betul. Kita nak teruskan sahaja langsung bersama rakan kita KLFM, DJ Zima, yang telah pun bersedia. Silakan. Zima. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Irfan. Ya, saya. Dan Syafika. Ya, betul. Dan Syafika yang berada di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam. Selamat Hari Wilayah Persekutuan 2024. Waalaikumsalam. Seronok Syafika, ya? Insya Allah seronok je, kan? Okey, kami pun yang berada di Perkarangan Pembadanan Putrajaya ini sangat seronok untuk berada bersama dengan warga Putrajaya untuk menyambut Hari Wilayah Persekutuan 2024. Okey, dan istimewanya kami berada di sini hingga pukul 10 pagi nanti. Tapi bukan itu saja. Dari awal pagi, pukul 6 pagi lagi kami dah bersiaran dari sini. Boleh bayangkan kami ada di kerajaan pukul berapa? Okey, dan juga acara yang bersama dengan anda, kami bersiaran langsung di KLFM dalam rancangan yang diberi nama Rentak Pagi KL. Selama 4 jam dari 6 pagi hingga pukul 10 pagi khas untuk anda dari Perkarangan Kompleks Perbadanan Putrajaya ini. Yeah. Dan sekarang ini yang sedang berlangsung, kami menerima orang kata lawatan daripada Yang Berhormat Dr. Zaliha binti Mustafa, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Dan untuk makluman anda, sebenarnya kira-kira jam 8 pagi tadi telah pun sempurnakan acara perasmian yang disempurnakan oleh YB Dr. Zaliha binti Mustafa. Yeah. Dan sedikit kita nak maklumkan kepada anda, yang berlaku pada pagi tadi ada flag off berjalan sihat at Putrajaya, dari Dataran Putra menuju ke Dataran Putrajaya. Dan juga pada acara perasmian pada pukul 8 pagi tadi yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Dr. Zaliha binti Mustafa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, telahpun acara tersebut telah pun dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan juga Maju Sejahtera, seterusnya bacaan doa dan ucapan daripada YB sendiri. Serta pagi ini kita ada sarapan sihat untuk anda yang datang ke sini. Jangan tanya makanan-makanan berminyak, tak ada. Kita makanan yang sihat-sihat sahaja hari ini, dan juga sesi walkabout. Okay? Dan juga pastikan anda kalau datang ke sini di Perkarangan Kompleks Perbadanan Putrajaya ini, anda ke pentas utama dan bertentangan dengan pentas utama tersebutlah terletaknya Mabus KLFM Rentak Interaktif Kota, untuk kami hiburkan anda dengan rancangan Rentak Pagi KL hingga pukul 10 pagi nanti. Dan juga selepas itu kita ada sesi meet and greet fest. Ada banyak hadiah kita bawa dari KLFM, dan juga ada juga merchandise daripada pihak Perbadanan Putrajaya untuk kita berikan kepada anda. Jadi kalau anda berada di rumah sekarang ini, sempat lagi untuk anda datang bersama dengan kami di Perkarangan Perbadanan Kompleks Putrajaya ini untuk sama-sama kita memeriahkan acara tersebut. Okey, dan bersama di booth KLFM sekarang ini juga kita ada DJ Ashila Ashura, DJ Aiman, DJ Andiana, kita ada Putra Azwan, ada juga kru teknikal sekarang luar, OB Radio, kita ada juga, tak dilupakan, pengurus KLFM Puan Noliza Nordin, kita ada Timbalan Pengurus Cik Syah Huzaili Salihuddin, dan juga Ketua Bahagian Rancangan kami Puan Noku Zaimah turut bersama dengan anda. Okey, Papa Rui pun ada juga selaku penolong penerbit saya, dan saya selaku penerbit mengalu-alukan kedatangan anda pastinya di Perkarangan Perbadanan Putrajaya ini, di mana cari pentas utama dulu. Depan pentas utama ataupun bertentangan dengan pentas utama tersebut ada KLFM berada di sana. Okey, kalau nak saksikan trend pun boleh tarikan tahun ini katanya untuk sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2024 di Putrajaya ini, boleh naik trend tersebut dan juga boleh saksikan macam mana trend berjalan di atas jalan raya. Okey. Untuk saya bersama dengan anda dah pun nak tamat dah. Kita kembalilah bersama dengan Irfan dan juga Syafika yang berada di studio. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih DJ Zima. Rentak Pagi KL di Hari Terbuka Putrajaya. Iya. Jadi kepada anda masih lagi kesempatan untuk ke sana. Mungkin kita selepas ini Irfan. Boleh terus kita ke Putrajaya. Iya. Kita akan ajak juga kawan-kawan kita dekat sini.